Oke, baik kawan-kawan. Nah, sekarang saya mau berbagi tips bagaimana caranya merangsang kelengkeng diamond ini biar cepat berbuah dan lebat sekali. Kita lihat di sini bunganya sangat lebat. Jadi melingkar kanan kiri atas bawah berbunga. Nah, ini perlakuannya 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu saya pupuk dengan TS, pupuk TS dan kompos, pupuk TS dan kohe, kotoran hewan. Nah, ini sudah mulai pentilnya sudah mulai kelihatan. Nah, saya mau berbagi tips. Nah, ini sisa-sisa pupuk TS-nya masih kelihatan, masih ada. Nah, di sini melingkar saya kasih TS 1 kilo dan saya kasih pupuk kotoran hewan kelinci yang sudah masak, yang sudah terfermentasi 4 bulan penyimpanan. Nah, murah saja. TS itu 3.500 di sini sekilo. Di toko pertanian ada. Nah, kemudian saya kasih TS dan saya kasih tutupi dengan kotoran hewan. Nah, akhirnya seperti ini. Kemudian perlakuannya bagi batang-batang yang kurang produktif, sekiranya kurang produktif dan terlalu rimbun, ini saya potong. Nah, ini untuk ini nutrisinya, suplai nutrisi ke beberapa cabang itu bisa maksimal, tidak rebutan. Bisa kita lihat, nah, di setiap ujung tumbuh bunga. Ini jenis diamond usia 2 tahun. Dan jangan lupa pengendalian hama dan penyakit ya. Disemprot pakai insektisida dengan fungisida atau insektisida saja. Nah, seperti ini gejalanya. Kemarin banyak sekali, setelah saya semprot sudah hilang. Oke, baik. Oke, mungkin sekian. Jangan lupa subscribe, like, share channel kami jika bermanfaat dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Nah, insya Allah nanti saya update bagaimana cara tips tutorial selanjutnya sampai ini nanti tanamannya sudah berbuah besar dan panen, insya Allah.